Bekasi. Bagi Anda yang perjalanan menuju stasiun Bekasi, Timur, Kampung Cibitung, alat kamarnya sampai dengan stasiun Cikarang. Silakan Anda transit berganti rangkaian. Untuk rangkaian berikutnya kita lancar 6 dan menunggu informasi selanjutnya. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta KAI Komuter. Saksikan dulu kereta Argo Dipangga. Kereta Argo Dipangga mengalami keterlambatan sekitar 7 menit. Itu dia, batu balas sudah mulai diecer dan bantalan rel sudah mulai dipasang di jalur 3, akan disambungkan ke arah timur ke JPL 78. Itu dia pembatas peron. Kayaknya perpanjangannya jadi atau enggak ya, kalau ada pembatas kayaknya cukup sampai sini aja ujung timur peronnya. Untuk bangunannya sendiri sih di atas tinggal finishing saja, atap-atap sudah tertutupi. Nanti kalau rel sudah tersambung sampai JPL 78 akan saya update berikutnya, karena ini baru fokus melanjutkan yang di jalur 3. Untuk bangunan atasnya di keberangkatan kereta jarak jauh, kayaknya ini tinggal finishing aja sih. Pegang tangga sudah dipasang, tapi yang kaca kemarin kemana ya masangnya ya? Kacanya itu ternyata buat di lift toh. Ini dia progres pengerjaan atap peron di jalur 3-4. Ternyata belum dilanjutkan masang atapnya. Informasikan kepada para pelajar serta istri.
Nanti, kan udah nggak kelihatan. Kata kamu isinya apa sih? Nanti.